Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Yang paling seru dalam kehidupan adalah berjuang, karena akan banyak pertempuran di sana. Dan pertempuran maha dahsyat dalam kehidupan adalah pertempuran melawan diri kita sendiri untuk mengalahkan berbagai hal-hal buruk yang ada di dalam diri kita, seperti rasa malas, rasa takut, dan ketidaktahuan. Terus berusaha menanam adalah perjuangan seorang petani untuk melepaskan diri dari berbagai kebutuhan yang semakin mencekik leher. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, bro, dan menanam adalah sebuah harapan. Tanaman yang kita tanam akan terus tumbuh berkembang dan harapan pun akan semakin gemilang. Hari ini kita akan memperkenalkan tanaman cabai rawit kita yang sudah berumur 54 hari setelah pindah tanam. Sebenarnya tanaman ini adalah tanaman uji coba yang kita lakukan dengan memanfaatkan lahan sela-sela jambu kristal dengan menggunakan metode yang berbeda dari yang sudah ada. Pupuk dasar kita menggunakan 12 sak kohe dari ayam dan 25 kilo TSP36 untuk bedengan sepanjang 100 meter. Kemudian pemupukan 2 kali dengan menggunakan NPK triple 16. Pertumbuhan sangat menonjol dan akan kita edukasi untuk kawan-kawan. Sampai dengan umur 54 hari setelah pindah tanam, perkembangan dan pertumbuhan tanaman sangat tidak perasaan sekali, bro. Ya, figurnya gagah dan kokoh, kemudian batangnya banyak dan besar, serta daunnya lebar-lebar. Uji coba kita di lahan ini untuk menghemat. Walaupun kita menggunakan 2 komponen untuk pupuk dasar dan 2 kali pemupukan susulan, tetapi mampu membuat perkembangan tanaman sangat memuaskan. Dan untuk edukasi kita akan buat lahan ini menjadi semakin hemat. Kita akan menggunakan 2 fungisida saja sampai dengan tanaman tua dan panen. Fungisida yang pertama yang akan kita pakai adalah Ventra bahan aktif klorotalonil. Klorotalonil merupakan golongan kolonitril yang bekerja secara kontak atau mengendalikan perkembangan jamur yang menyerang tanaman secara kontak atau langsung. Untuk harga fungisida ini sangat murah sekali, bro. Kemasan 500 gram hanya sekitar Rp90.000. Fungisida yang kedua yang akan kita pakai adalah Dense bahan aktif metil tiofanat. Fungisida ini merupakan fungisida sistemik yang termasuk dalam golongan 1 yaitu tiofanat. Bekerja dengan cara preventif untuk melindungi tanaman dan secara kuratif atau mengobati penyakit yang menyerang tanaman. Fungisida ini sangat cocok digunakan untuk mengendalikan penyakit bercak daun, penyakit karat, penyakit blas, dan antraknosa. Untuk harga fungisida ini kemasan 500 ml sekitar Rp95.000 sampai Rp100.000. Jujur saja, bro, untuk edukasi kita di lahan ini sangat menantang sekali. Kita hanya akan menggunakan 2 jenis fungisida yang murah. Tujuan dari edukasi ini adalah selain untuk menghemat, kita akan mencari tahu dengan menggunakan 2 fungisida itu apakah tanaman bisa tumbuh berkembang dengan baik dan buahnya terhindar dari segala penyakit. Ya, untuk penyemprotan yang pertama kita akan pakai Ventra bahan aktif klorotalonil. Ya, dosis pertama yang akan kita pakai adalah 3 sendok, bro. Kemasannya seperti ini, gambar busuk batang dan embung tebun. Dalamnya ini, bro, ya. Yeah. 3 sendok, bro, ya. Yeah. 1, 2, 3. Yeah. Ciri-ciri bahan aktif fungisida ini adalah wangi, bro. Kita aduk sampai tercampur sempurna dengan air. Set. Kemudian yang kedua kita tambahkan kalsium yang mempunyai banyak sekali manfaat untuk tanaman. Kalsiumnya yang murah, bro, Zombro, 15.000.
dapat 1 kilo ya, dosisnya 3 sendok. 1 2 3 ya. Kita aduk dulu. Ini kalau kita amati kalsium dan fungisida ventra, kalau kita cermati sama-sama mempunyai kode WP atau wearable powder. Jadi aman untuk dicampurkan, Bro. Oke. Cus. Kemudian yang terakhir, karena musim hujan, kita tambahkan perekat spreader, Bro, andalan kita. Dosisnya 15 ml saja atau setengah tutup. Cus. Set. Ya, kita aduk dulu. Harus berbusa. Oke, mantap. Tambahkan air sampai penuh, Bro. Yang terakhir, kita semprotkan ke tanaman dari atas dan dari bawah daun. Dan jangan lupa berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cus. Ya, seperti ini, Bro. Angin bertiup ke barat. Jadi kita posisinya di timur tanaman. Jadi aman, tidak terkena pestisida, Bro. Mantap.